Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ryan Mota Vlog. Oke, selamat sore teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Dan yang penting tetap semangat. Pokoknya semangat, gaspol terus. Oke teman-teman, kali ini kita lagi menikmati riding sore lagi teman-teman. Ini kita di Secang atas mau menuju ke arah Payaman teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung dan selamat menonton motovlog pemula dari channel ini, Ryan Motovlog. Buat yang udah selalu support selama ini, terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kebaikan teman-teman semua diberkali lipatkan. Ini melanjutkan yang kemarin teman-teman, kalau kemarin dari Payaman ke Secang, sekarang ke Secang ke Payaman teman-teman. Pokoknya gas wolak-walik putar balik teman-teman. Sore ini cuaca cukup dingin teman-teman, karena tadi habis turun hujan di Magelang. Di sini ada truk-truk besar pada parkir teman-teman, mogok atau gimana kurang tahu ini. Dan kita melewati aspal baru lagi ini teman-teman, yang pernah saya bikin vlog di sini. Ini aspal baru dan pelebaran jalan teman-teman, jadi ini lebar sekali ini karena jalanannya menurun dan agak menikung, jadi ini ada pelebaran jalan dan aman buat pengendara juga teman-teman. Dan ada apa namanya ini, jalan penyelamat teman-teman, ini dibuat jalan penyelamat karena ada truk-truk atau kendaraan yang muatannya berat bisa masuk sini. Ini kita riding sore hampir mau jam 5:30 teman-teman, kurang pasnya jam 5 lebih 1/4 atau 15 menit. Nah, pelebaran jalannya cuma sampai lampu merah simpang 4 itu teman-teman, Secang. Nah, ini dibuat pembatas biar mungkin pada biar aman juga mungkin teman-teman. Oke, oh ini agak licin teman-teman, habis hujan sama baru digarap ini jalannya. Oke, ini kita coba masuk ke terminal Secang teman-teman. Ada
bus yang mau berangkat atau tidak ini ya. Oke, kita masuk ke terminal Secang, teman-teman. Oke, lewat sini aja. Lewat mau lewat situ kecil jalannya. Ini tempat PO-PO busnya, teman-teman. Ternyata belum ada jadwal bus yang berangkat sore ini, atau ada yang udah berangkat, kurang tahu teman-teman. Tapi kita pas enggak dapat momen ada bus. Oke, kita lanjut gaskan lagi teman-teman. Ini airnya belum hilang nih teman-teman, tadi hujan deras ini. Dari selatan ini banyak kendaraan teman-teman. Apalagi kalau nanti agak malam sini macet teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, pokoknya yang penting tetap semangat, gaspol terus. Sukses buat kita semua, selamat sore dan selamat bermalam minggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedikit gaspol teman-teman.